Kenapa kita pakai konfeti dolar? Karena kita mau bikin channel buat cari duit. Padahal sama Rian miskin. Oh, jadi kita kenalin diri dulu dari kamu dulu. Lepas boleh ya? Boleh, boleh, silahkan, silahkan. Kamu udah make up nih, cantik-cantik. Aduh, panas, panas. Nama, nama? Nama, Agatha. Pekerjaan? Pekerjaan mahasiswi berprestasi di salah satu kampus di BSD. Tapi gak pernah diumbar aja soalnya kan kasihan. Oke oke, umur? Umur, ya masih 10 lah. Iya. Berat badan? Berat badan, alhamdulillah turun 44. Iya, aku naik 80. Nah kan kita ini mau kurangi makan, nah, kita dikasih makan sama Rian kan. Ini sih, mau jajan di kompong. Udah, kayak kacamata deh kayak gue lebih cantik pake kacamata. Selalu. Oke, jadi kenalin nama gue Rian Sasmita. Nama asli. Antonius Daryanto. Yang buat nama tahu kenapa Antonius Daryanto jadi Rian Sasmita, ada Rian dari Daryanto ya. Kenapa tuh? Kenapa bisa jadi dari Anton jadi Rian? Nah, itu namanya nama keren. Jadi kalau misalnya kita punya nama jelek pun, kita cari celahnya yang bagus. Cari celahnya. Dibanding punya nama bagus dipanggilnya jelek gitu. Oh, benar. Saya itu di sini sebagai pacarnya Agatha, supir, pembantu, pembawa barang, editor foto, fotografer, videografer, personal trainer, supir. Buat beli makan, gojek, gofood, gomasak, Oke, jadi gue di sini pembantunya Agatha lah. Oke, jadi sekian kita bakal coba upload sesering mungkin. Kalau misalnya kalian punya ide buat kita bikin apa, coba aja kasih kita. Ide kita banyak sih, cuma banyak sih. Ya, kadang tapi nggak terlaksana aja. Iya, soalnya agak males, bangunnya siang gitu kan. Ini aja, harusnya gue lagi UTS, disuruh. Kalau gue nggak bikin. Oke, udah sekian, jangan kelamaan. Jelasin dong, kita nanti mau bikin video apa aja. Kamu deh. Kayak kira-kira video misalkan kayak review makanan ya, pokoknya yang dapet duit gitu, banyak lah ya. Ya pokoknya cari duit dari sini, sumber penghasilan. Oke, udah sekian, cukup. Gak ada yang mau terima kita kerja. Sih kamu, aku enggak sih. Belum. Sekian, see you next week. Kita bakal coba upload video mulai dari minggu depan. Bye-bye.